Adil Catalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajibat. Nah, teman-teman Selo News dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama channel saya ini. Bagi teman-teman Selo News yang baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share di mana-mana biar teman-teman Anda tahu apa yang Anda ketahui, sekaligus untuk mendukung channel saya ini agar lebih semangat untuk berkarya di dunia YouTube. Baik teman-teman Selo News, pada sore hari ini saya lagi singgah hujan ya, karena terkait dengan perjalanan hari ini saya bertemu dengan anak muda ini. Dia masih sangat muda sekali, baru-baru usia 26 tahun. Ini merupakan calon kades termuda ya, karena untuk zaman sekarang ini zamannya milenial untuk belajar memimpin. Tetap jangan hanya di baru di usia 27 tahun, bahkan ya seperti yang kita ketahui untuk staf khusus presiden saja ada yang berusia 23 tahun. Pada hari ini, kesempatan ini saya bertemu dengan tokoh pemuda yang masih sangat muda sekali. Pada periode ini beliau mencalonkan diri sebagai kepala desa ya, mudah-mudahan terpilih. Sudah hadir di sebelah kiri saya ini Bang Labe namanya nih. Coba Anda perhatikan, wajahnya cukup ganteng dan masih sangat muda sekali. Selamat siang Bang Labe. Selamat siang. Terkait dengan pencalonan kades nih, apa yang memicu Anda yang usia yang masih sangat muda ini ingin mencalonkan diri sebagai kades kepala desa ya? Saya mencalonkan diri ini karena dukungan dari masyarakat, dan saya ingin membangun Desa Tanah Bakti dengan sebaik mungkin. Karena selama ini pembangunan yang kita teliti ya belum maksimal. Adapun pembangunan sekitar 80%, tapi tidak maksimal. Di desa Anda ini masih sangat membutuhkan infrastruktur. Apa yang dominan yang sesuai kacamata Anda sebagai calon? Sangat membutuhkan infrastruktur, terutama bagian air bersih. Kedua, pertanian, karena kadang ada pembagian tapi tidak ada pembaginya. Terus yang ketiga, untuk bantuan orang sakit maupun orang yang berduka. Itu yang menjadi prioritas nanti programnya. Iya. Oke, baik. Anda kan orang setempat ya kan? Ya. Sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat selama Anda menggeluti, kemudian bertemu banyak orang di masyarakat desa Anda sendiri? Selama ini masyarakat sangat membutuhkan air bersih dan bangunan jalan, terutama yang kampung yang termasuk dalam gitu. Air bersih salah satu bagian terutama untuk kehidupan masyarakat gitu. Selama pemerintahan kades yang lama kan, apakah infrastruktur airnya belum cukup? Kalau untuk kades yang lama, infrastruktur itu belum cukup karena susunan dan penataannya belum rapi. Karena salah satu, belum kita menggunakan kilometer. Seandainya kalau kita menggunakan kilometer, tetap air itu terbagi rata. Tapi kalau kita tidak menggunakan kilometer, air itu percuma, banyak habis gitu. Ya, kedepannya apa yang kamu harapkan? Mungkin setelah jadi kades nanti, apa yang kamu harapkan dengan masyarakat? Saya harapkan masyarakat bisa bekerja sama membangun Desa Tanah Bakti agar bisa berkembang dan maju. Itu harapannya ke depan. Siap. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat desa Anda? Semoga masyarakat Desa Tanah Bakti percaya pada saya dan beri amanah dengan baik, sehingga saya bisa memajukan Desa Tanah Bakti dengan baik. Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik teman-teman Selo News, ini adalah sekilas info saya, perbincangan saya dengan anak muda ini. Anak muda yang masih sangat muda sekali ya, masih sangat muda, tetapi punya niat untuk membangun desanya dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Ya, semua mungkin ini akan menjadi harapan semua masyarakatnya, dan mudah-mudahan setelah jadi beliau ini dapat memegang amanah masyarakat tentunya. Dan bagaimana melayani masyarakat dengan maksimal, dan masyarakat merasa senang dilayani oleh beliau ini sesuai harapannya terwujud.
dengan bekerja sama dengan masyarakat, terutama seperti yang beliau sampaikan bahwa infrastruktur air, padahal sumber mata airnya sudah tersedia, hanya penataannya saja yang kurang. Artinya kedepannya manajemen air ini sangat diperlukan sehingga setiap masyarakat yang mendapatkan air termanajemen dengan baik. Baik teman-teman Selonews, kembali lagi saya tekankan kepada Anda yang baru pertama kali menonton video ini untuk mendukung channel saya agar lebih semangat untuk berkarya di dunia YouTube. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share di mana-mana biar teman-teman Anda tahu apa yang Anda ketahui. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubatar.